Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Petruk Kaltara. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, terutama buat pemilik channel Petruk Kaltara. Ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Jangan lupa, terima kasih. Petruk Kaltara telah mengupload video sebanyak 322 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 10.000 subscriber. Dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 1.802.204. Selanjutnya mari kita lihat untuk kontrinya. Dan untuk kontrinya channel ini mencantumkan ID. Dan untuk tipe channelnya menggunakan triple. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 30 Mei 2021. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 1 tahun lamanya. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel YouTuber ini? Langsung saja kita lihat. Dan ternyata channel ini mendapatkan nilai B-. Dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 707.495. Dan untuk ranking subscribernya mendapatkan sebanyak 7.429. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai ranking-ranking yang lain agar kita semua penggemar daripada YouTuber ini tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya telah mendapatkan sebanyak 2.104.359. Dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 2.296. Dan untuk ranking travel-nya menduduki peringkat 1.652. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu. Begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja kita lihat bersama-sama agar kita semua penggemar daripada YouTuber ini tidak penasaran. Selanjutnya, tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 130 subscriber. Dan channel ini juga mengalami penurunan dalam jumlah persennya, kali ini mencapai 30%. Selanjutnya, mari kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan atau penurunan? Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 62.484. Dan channel ini mengalami penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 8,3%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Berapa banyakkah yang diperoleh channel YouTube ini? Ternyata gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $16 dan langsung naik drastis menjadi $250. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $187 dan langsung naik drastis menjadi $3.000. Dan mari teman-teman langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang ya. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian tekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan kita pun bisa berkembang dan mendapatkan penghasilan.
Jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Terima kasih. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber yang bernama Petruk Kaltara. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Terutama buat pemilik akun Petruk Kaltara, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $16. Jika $16 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji bulanannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp244.848. Selanjutnya teman-teman, mari kita hitung lagi untuk total gaji bulanannya yang tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $250. Jika $250 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka channel ini mendapatkan gaji bulanannya yang paling tertinggi, yaitu sebanyak Rp3.825.750. Cukup memuaskan kan teman-teman untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi karena mencapai Rp3.825.750. Selanjutnya mari kita hitung untuk total gaji tahunannya yang terendah. Channel ini mendapatkan sebanyak $187. Jika $187 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp2.861.661. Dan selanjutnya mari kita hitung untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $3.000. Jika $3.000 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp45.909.000. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih.